Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ini aku nak sambung tutorial macam mana nak pasang bumper Ayla dekat Azia ni. Okay, sebelum tu aku nak terima kasih banyak dan pada semua yang support channel aku, yang mana yang tengok iklan tak skip. Moga Allah murahkan rezeki korang dan keluarga korang. Okey. Ini bumper Ayla. Bumper Ayla yang nak dipasangkan ke Azia aku, Azia E. First step, kita masukkan license lamp, masukkan ke dalam lubang dia. Nanti dah pasang habis semua, nanti baru kita pasang. Okey, kemudian yang belah kanan dia tu, yang dekat quarter panel tu, masukkan slot dia. Baru lepas tu kita tekan bagi dia masuk. Kena ketuk sikit lah, tapi jangan ketuk dekat body, ketuk dekat bumper dia. Okey, ketuk dekat body kemek. Okey, ini lesser lamp tu. Cara dia dah keluar tadi. Lepas tu masukkan belah kanan dulu, lepas tu bawa tekan belah kiri, tekan sampai masuk. Dia ketat sikit lah. Okay, kita pasang balik kita punya reverse camera. Kemudian kita pasang balik lampu, masukkan slot dia dan pasang balik. Pastikan tak ada clip ataupun skru yang kita tak pasang lah. Tapi tak banyak skru punya kat sini. Bumper ada dua skru dekat lesson plate tu, dah pasang. Yang lain banyak dia clip lah. Lepas tu ikat lampu ni lah, 2 bol. Okay, dah pasang, kita tengok balik kat mana ada yang gap ke apa ke. Ikat balik lampu. Kita pergi ke lampu belah kiri pula. Waktu ni sorry lah tak ada video pasang klip-klip dia semua. Tapi mana yang kita buka tadi, kita pasang balik lah. Klip belah atas ada 4, klip belah bawah ada 4, 2 kanan 2 kiri. Dan dekat tayar ada 3 klip belah kanan dan kiri. Bukan tak rakam, tapi dah rakam rupanya tak tekan rakam, jadi tak terakam lah. Macam tu. Video untuk pasang belah kiri pun, masa pasang bumper dekat clip quarter panel tu pun hilang dia punya footage dia. Jadi mana yang ada ni lah aku kongsikan. Harap nampak lah. Ada videonya tapi sebelah. Okey lah kan, boleh nampak macam mana pasang dia. Okay, dah ikat belah kiri.
Inilah rupa bumper Ayla pasang dekat Azia. Okay, sekian saja video untuk kali ini. Nanti kita akan sambung lagi. Kita nak pasang lid bumper belakang ni. Untuk kali ini, terima kasih semua. Terima kasih menonton. Terima kasih like, terima kasih komen, terima kasih share, terima kasih share. Terima kasih tak skip iklan. Moga murah rezeki korang semua. Okay, apa-apa komen boleh komen kat bawah. Nak suruh buat apa ke, nak minta ajar apa ke, mana yang aku tahu aku kongsilah, mana yang aku tak tahu kita belajarlah sama-sama. Aku pun banyak belajar dari YouTube. Okay, terima kasih, bye.